cuma cepat 1, 2, 3. Weh! Angka 1, 2, 3, 4 dan Rio! Ucap asal kita perpose yang kali ini bergabung bersama pasukan dari penata. Baiklah banyak dua partai. Kita akan melaksanakan perjabatan tangan untuk atau tidak ini. Baik, perhatikan kembali sisa jalur lapangan. Silakan anda prediksikan siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan siang menjelang sore hari ini. Siapa yang akan mencoba untuk mencoba kemudian belakang seorang Ahmad sebagai sinar andalan. Setelah si maksimal angka tinggi Rio 1, 2, 3, 4 pada semacaman Rio Afrikin mencetak 1 poin 1-0. Baik, kita bisa perhatikan apa yang terjadi. Dimana 1 poin di awal perjalanan dipecahkan daripada anak-anak bernama Malompong. 1, 2, 3 mencari menangan lewat dari Jepi. Dan 1 poin Jepi jauh sempurna di Mana 1 poin? Mari bergeser 2-0 saudara-saudara. 2-0 dari Jepi. Dari Jepi namanya dan sempurna. 1 poin mulai bergeser 1, 2. 1, 2 perhatikan apa yang terjadi. Angkat tinggi depan kan. Satu ancaman Arsin lagi lewat empat lagi serang Sadi Darsin. Mencetak 1 poin daripada Purnama Malompong. 3-1. 3-1 perhatikan kembali sesaat Arsin. Lepas 1 sentuhan angkat tinggi depan kan. Siapa dan yang dituju Coy. 1 ancaman Warus. Angkat tinggi depan kan. Kekin Kelana. 1, 2, 3. Lepas boleh mencoba yang terjadi Warus. Bayang terjadi sekitar sebelum mencetak 1 poin daripada anak-anak Nazwa 25. Baik, 25 umpankan. Dan 1 ancaman Keken. 1, 2, 3 lepas boleh mencoba apa yang terjadi. Angkat diri, baik umpankan. Yehe. 1 ancaman Keken. Lepas dengan 1 sentuhan umpankan. Kemudian mencoba Keken ke lana. Apa yang terjadi? 1 ancaman Warus. Dan 1 sentuhan Warus. Kantong. 1 poin daripada anak-anak Nazwa kelihatannya 5 atau 3-5. Baik, 3-5 perhatikan kembali sesaat konsentrasi maksimal. Supaya akan mencoba untuk berjibaku di Ultraman. Angkat fondasi. 1 ancaman Rio Asriki. Mencetak 1 poin daripada anak-anak bernama Malompong. Kelihatannya power engine masa terbaik jadi posisi terbaik. Dimana 1 poin kembali bergeser anak 3 saudara-saudara. Sekarang Rio mencoba berjibaku mundur belakang. Angkat tinggi 1, 2, 3, 4. Weh! 1 sentuhan Warus. Lepas dari mencoba Adi. 1, 2, 3, 4. Jos! Weh! 1 kepasan kue. Lepas dari mencoba 1 sentuhan. Angkat fondasi Didin Pai. 1 ancaman Didin Pai. Mencoba 1 poin daripada anak-anak Nazwa kelihatannya 4-6. 4 penyerang ada membuat dari perhatikan kembali sesaat. Lepas boleh mencoba angkat Didin 4-kan kembali mencoba belakang Rio. 1 ancaman Rio, pelanggaran tertangkap pasal wasit. Mana 1 poin kembali bergeser 5-6 saudara-saudara. Baik, 5-6 apa yang terjadi? Angka 1, 2, 3 Sadi Laslin. 1 hempasan si bocah malas serang Keken Kelana. Mencetak 1 poin daripada anak-anak pernah Malompong. 7-5 perhatikan apa yang terjadi. 7 menyerang ini mempertahankan diri. 1, 2, 3 kali ini jumpy. Lepas sering mencoba angkat pondasi umpankan. Yeay! 1 ancaman Warus. Warus nampaknya memberikan 1 poin lewat 1 hempasan yang cukup sempurna. Pada 1 poin yang boleh bergeser perhatikan Warus. Mencoba untuk perjuangan ya. Kudir belakang Warus. Angkat sempurna. 1 ancaman Rio Ostreken. 1, 2, 3, 1 sentuhan Dinsong.
Dan satu poin kembali bergeser daripada anak-anak Purnama Malompong. 8-6 Denso. Coba untuk berjibak kemudian belakang 1-2-3 menjadi kemenangan Denso. Angka tinggi 1-2-3-4 dan yes! Satu ancaman. Power juga memang selalu banget. Ada lagi apa yang terjadi, mampu menembus benteng pertahanan lawan dengan satu kolam dari para rival. Rival terberat setelah tidak mampu untuk menembus benteng pertahanan dan poin menurut dengan 9-6. Lepas kembali mencepat diri di power. Merasa persatuan ada memang mampu mendatang ke dalam pertahanan 7-9 saudara-saudara. Jumlah 9 memperlakukan diri. Lepas kembali mencepat apa yang terjadi 1-2-3-4 kan. Yes! Satu ancaman diri baik. Banyak tercecer yang meninggalkan lapangan, mempunyai kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Mas Didin, perhatikan siapa yang mencoba untuk berjumpa kemudian ke belakang 8-9. Lepas 8 penyerang 9 mempertahankan diri Rio. Satu-satu hal Rio. 1-2-3-4 kan Jaden Bangor. Angkat Rio panjang Sadi. Satu-satu arah sini lagi-lagi. Lewat 4 main jadi sisakan dewa peracun serang Sadi Dustin namanya. Poin kembali bergeser 10-8. Perhatikan apa yang terjadi Sadi Dustin. Lepas sudah mencoba angkat potensi umpan. Satu-satu hal boleh mencoba apa yang terjadi. Satu ancaman tinggi baik. Apa itu orang-orang dengan jantung pertahanan di mana satu poin boleh bergeser 11-8 saudara-saudara. Poin 11-8 perhatikan apa yang terjadi Sadi Dustin lepas. Angkat tinggi beda tempatkan. Dengan satu sentuhan jinak daripada anak-anak Nazwa lepas untuk mencoba apa yang terjadi. Saya seribu saya yang terpresi tajam seorang Didin Pai. Mana satu poin kembali bergeser 9-11 saudara-saudara. Sembilan penyerang sudah mempertahankan diri 1-2-3. Kemana mulai biarkan kita saksikan lepas untuk mencoba apa yang terjadi. Umpan yang kembali mencepat Didin Pai. Satu ancaman seorang Didin. Membunuh beberapa dengan jantung pertahanan di mana satu tower engine. Melintas di jalur yang kosong apanya 12 12 menyerang 9 mempertahankan diri. Lewat tadi kapit serang Didin Pae. Satu ancaman dibuka. Ada satu hantakan serang Didin Ultraman. Banyak satu poin daripada anak-anak Nazwa. 10-12 saudara-saudara apa yang terjadi. Lepas kita mencoba angkat satu sentuhan. Yeay. Satu ancaman lagi masih dapat selamatkan dengan satu gerak cepat. Angkat tinggi pada si selari yang dilepankan. Kelana. Lasso serang Keken, sepucuk asal dari Ciamis yang kini bergabung bersama pasukan daripada Purnama Malompong memecahkan satu poin 13-10 yang terjadi satu gol dengan risi berapa pemain yang sempurna. Dewasa terjadi serang Arsil Nampaya. Perhatikan apa yang terjadi 1-2-3 menjadi kemenangan Arsil. Angkat tinggi pondasi. Yes! Satu ancaman dengan satu gol dari Arsil dari berapa rival. Sebelas. Perhatikan kembali sesuatu ritual khusus dibina daripada rekan-rekan dan suara. Rekan-rekan yang bermain akan boleh terlihat jelas ke muka. Ditambah hilang yang kesabilitasan bermain mereka kita saksikan dan tonton bersama-sama. Baik, perhatikan apa yang terjadi. Masih serang Arsil. Sebentar berjumpa kemudian belakang lepas Arsil. Dengan satu sentuhan ada berjumpa yang meninggalkan lapangan. Orang satu poin boleh bergeser 11-15. 11-15 perhatikan apa yang terjadi. Lepas boleh mencoba angkat diri. 1-2-3-4 dan Keken Kelana. Ada satu ancaman surat Keken si bocah malas. Lagi-lagi memecahkan satu poin daripada anak-anak Purnama Malompong. Lepas satu lepas saja untuk sempurna 16-11 saudara-saudara. Perhatikan si bocah muda Bolivia. Lepas boleh mencoba Rio. 1-2-3. Mana satu ancaman seorang Hero. Mencari satu poin daripada anak-anak Nazwa. Kelihatannya 12-16. 12-16 perhatikan apa yang terjadi. Konsentrasi dengan hitungan detik. Angkat 1-2-3-4 jadi yes. Satu sentuhan benar selamatkan dengan sebuah keterangan. Lepas kue. Angkat 3-4 jadi yes. Rio Asrikin namanya. Bila satu kompasan seorang Rio Asrikin. Orang-orang dengan jantung pertahanan dengan gaya sepaik pengetek dari pada posisi satu. Waktu umpan manjanya serang di tangan dia memperacit Sladi Dustin. Lepas sukses mencoba 1-2-3. Weh! Waktu ancaman dari Walrus. Mencari satu poin daripada anak-anak Nazwa. 13-17 saudara-saudara perhatikan apa yang terjadi. Nyemak-nyemak oleh sebelit bundar lepas angkat tinggi pondasi umpan dan kembali mencoba.
pada satu-satu Denso lepas belakang di Dimpai angkat lagi pada si Primo. Satu ancaman lagi-lagi di Denpangor dan sia-sia serang di Denpangor mampu menjaga satu poin daripada anak-anak Nazwa pengambilan kepada sisa Mokos percoba angkat tinggi dengan satu-satuan ada tercecer yang menjaga lapangan dengan satu poin kembali bergeser 18-14. Momen pasal pasal Dingso mencoba untuk bersifat mundur ke belakang angkat tinggi 1, 2, 3, 4 dan satu-satu oleh pemain-pemain yang ditunjuk belakang coy. Satu-satu yang ditunjuk belakang coy. Satu-satu yang ditunjuk belakang coy. Satu poin yang kurang sempurna daripada anak-anak purnama Malampung 19-14. 19-14 saudara-saudara Momos boleh mencoba angkat kondasi 1, 2, 3, 4 dan yes. Satu ancaman Heri lagi-lagi dengan tidak cepat memberikan lewat umpan panjangnya serang Ahmad poin kembali bergeser 15-19. Baik 15-19 angkat 1, 2, 3, 4 dan Rio. Satu ancaman Rio Asrani bocah asal kota Purwos yang kali ini bergabung bersama pasukan dari pada Purnama Malang menjaga satu poin 20-15 mempunyai 15 dan Purwos dari 1, 2, 3, 4 dan yes. Satu sentuhan lagi-lagi gue mampu mencapai sempat daripada anak-anak Purnama Malompong baru satu poin kembali bergeser 16-20 16-20 pertandingan ini 1, 2, 3 yehe satu ancaman Rio lagi-lagi inilah sosok serangan yang dimanjakan serang Sari Dasti di tangan dia operacun menjaga satu poin 21-16 lewat satu teknik jumping serang di Dipai satu ancaman lagi-lagi di Denpangor apa dengan Jumlah satu poin bergeser 17-21 jumlah sejarah 21 dari angkat tinggi pondasi jos satu bangan satu ancaman waris lagi-lagi jejer jauh meninggalkan lapangan dan banyak-banyak kesalahan yang harus dibayar dengan mahal pada satu poin kembali bergeser 22-17 Arsil lepas Arsil 1, 2, 3, 4 dan yes satu ancaman kembali mencoba coy satu tekanan waris pada satu poin yang bergeser 23-17 23-17 Arsil mencoba untuk bersifat kembali belakang lewat satu-satuan di awal perjalanan empatkan satu ancaman jenis dari seorang Pido lepas dia mencoba warus satu-satuan dengan gaya crossing dan satu poin 19-23 baik 18-23 1, 2, 3 satu ancaman lagi-lagi gerak sempurna dengan satu kawalan dari mana rival terberat 11 pada satu poin yang bergeser 19-23 apa yang terjadi? Apa dia dari posisi aman? Atau apa yang menangani yang bergeser? Beberapa poin saja namanya anak-anak dari Berina Zon saya satu di kembali terpacakan 24-19 warna elut 24-19 terserta mas Roy ya 1, 2, 3 iya satu-satu warna yang terjadi empatkan lewat satu sentuhan serang KM bisa iwe halus terhajat itu skor yang ditemukan 25-19 saudara-saudara harapin kali hampir cepat 25